بسم الله الرحمن الرحيم. Maksiat selalu mengundang azab. Dan maksiat jangan hanya ditimbang maksiat itu hanya zina. Pemutusan tali silaturahim juga adalah maksiat. Adanya orang yang curang dalam berjual beli atau melaksanakan praktik ribawi, maksiat. Adanya anak yang melawan kepada orang tuanya dan tetangga tahu, kaum muslimin tahu, membiarkan saja, maksiat. Jadi maksiat itu, saudara-saudara, perintah-perintah Allah dan Rasulnya ditinggalkan padahal mereka bisa mengerjakan, itu maksiat. Larangan-larangan Allah dan Rasulullah SAW yang wajib ditinggalkan, itu juga ternyata dibuat, maksiat. Maka maksiat ini dari segala sisi, sisi perintah dan sisi larangan, ada yang dilanggar, itu adalah maksiat. Kita yang diam saja, maka kita akan melihat bagaimana murka Allah turun kepada kita.